warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan lima qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khusara. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul afadil wa hadratul qurba yang sama-sama kita muliakan, orang tua dan guru kita bersama, pembina JRA Jawa Tengah, beliau Bapak Ki Haji Mahfud Hayyudi, yang sama-sama kita muliakan, pengurus BWN Jawa Tengah, Bapak Ki Haji Horison, Gus Hudallah, dan tak ketinggalan yang bombastis dan cukup menggetarkan jiwa kita bersama, Ketua PCN Temanggung, semoga jadi Bupati Temanggung nanti ya. Jadi saya nyamini dukun, saya gunung dukun ya. Pimpinan Stainum Habib Ahmad Alatos, pembina JRA Bumi Ayu Kebes, dan segenap para suhu, para dukun, para gus, para kiai, dan juga para gus-gus honoris causa, gus asli dan gus swasta yang saya muliakan. Jadi di JRA Kiai, mohon maaf, kita punya satu adagium, lebih baik salah memuliakan orang daripada salah menghinakan orang. Jadi rakyat anu dukun Romantos saya ketemu, karena pelatihannya 250 ribu, kalau di grup itu sudah dipanggil Gus, maka itu namanya Gus honoris causa. Jadi jangan bangga dulu karena di depan kita itu ada dukun-dukun asli, maka jangan percaya disampaikan oleh Gus Rukun tadi, jin beliau lebih besar daripada jin-jin kita semua. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, terima kasih sekali kepada segenap jajaran PWNU, tak lupa kepada guru dan orang tua kita bersama, pembina PWJRA Jawa Tengah, support yang luar biasa dari PWJRA Temanggung, juga dari Stainum. Acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kalau tadi ketua panitia melaporkan ada 400 sekian, itu versi saya keliru. Itu versi yang terlihat. Di bawah sana itu masih banyak Pak yang tidak terhitung. Itu belum yang tidak tampak oleh mata kita. Yang tibikumullah jami'ah. Tadi itu saya yakin jenengan datang sudah baca ayat itu. Kalau satu orang bawa jin 10 untuk ikut acara ini, bisa dikalikan. Dan luar biasa acara siang hari ini, semoga membawa keberkahan buat NU, Stainum, dan juga Temanggung, dan juga JRA. Sahabat-sahabat sekalian, karena momennya ini kita paksakan menjadi momen halal bihalal ya. Kalau tidak paksakan itu bukan dukun namanya. Jadi dukun itu ada istilah ojo nganti jadi dalam kurang lakon. Makanya orang bulan Syawal tetap kita halal bihalal. Kalau kita halal bihalal di bulan Syawal, itu menandakan dukun-dukun JRA beraturan kitamu. Mengapa kita tempatkan di Dukun bulan legeno atau bulan apit? Karena dukun-dukun JRA ini termasuk dukun-dukun yang siap bersaing dengan dukun-dukun kawaannya. Gue saya tepuk tangan. Jangan terjebak pada euforia dukun anyar namanya. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, saya mohon maaf atas nama dari perwakilan Jamiah Rukyah Aswaja Jawa Tengah. Jika dalam bergaul dengan panjenengan selama ini kita sering menggunakan tangan besi, tapi yakinlah tangan besi kami berlapis dengan sutra, kata Gus Rukun. Jadi kita memang sering menekan konco-konco cabang, cepat iuran, wis di deadline, cepat urunan. Tapi yakinlah, kami memang sedikit seperti teroris, tapi yakinlah hati kami selembut sutra dan seperti orang-orang yang sangat romantis.
ini di ketua CLA dua kali kita pantas gini. Dalam ketua umum nomor Inggris saya tidak mengamini kecuali kantor CLA pindah di Kendal. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ini menjadi ajang yang menarik. Jadi semalam saya diskusi dengan Kiai Furqon, orang tua dan guru kita di Temanggung, juga pembina Bahya Anyuti. Selama proses diskusi berlangsung dan lama sekali kita diskusi itu, seperti bola liar yang menggelinding. CRA ini kan seperti anak yang tanpa bapak yang jelas. CRA ini seperti anak yang tanpa bapak yang jelas. Nek orang diupaini suwe-suwe jadi anak jalanan atau anak sing liar. Kita tahu kelakuan anak liar ini, kalau sudah membentuk satu nalar solidaritas geng, malam-malam untung rawe-rawe rantas, semua bisa dipatahkan. Karena yang sering kita hadapi adalah cincin luas, cincin yang tak tampak di mata kita. Maka dari itu bapak-bapak sekalian, saya mohon kepada Sekjen PWNU dan juga kepada Kiai Khalison selaku bendahara, kiranya mohon nanti kami itu diarahkan. Kami ini mau dibawa kemana? Kami ini mau dibawa kemana? Aslinya ngerti itu pesanan Gus Furqon. Pesanan Gus Furqon, pesanan Bahya Anyuti. Kita ini mau dibawa kemana? Maka seminar dia tak undang orang tua kita di wilayah. Praktisi kita di Jawa Tengah kurang lebih hampir 5.000 kiai. Jadi saya sudah dengan nyawa DPD wali kita dukung sepenuhnya. Jadi mohon maaf kemarin kita khilaf belum begitu mengenal panjenengan. Suara kami banyak yang lari tidak ke jenengan. Tapi yakinlah untuk Temanggung 100% Bapak Kiai Khalison. Tepuk tangan buat Temanggung. Jadi begini bapak-bapak dan ibu-ibu, para dukun kawaan, dukun anyaran yang saya muliakan. Karena kita manusia punya titik salah, hari ini kiranya kesalahan-kesalahan kami dimaafkan, terutama kepada BPJRA. Jujur kami itu sering gelendek di jenengan, kami itu sering merasa di jenengan, dan kita sudah tos, sudah salaman dan kosong-kosong. Kita sudah tidak ada lagi istilah kampret, kecebong, mohon maaf kemarin yang bukan 02 Sabuli. Hari ini kita 00 dan yang ada adalah persatuan Indonesia, persatuan memajukan CRA itu. Sekali lagi, besar harapan kita bersama sahabat-sahabat sekalian. Kita jangan bangga dengan banyaknya tamu-tamu kita. Bangunan organisasi ini akan runtuh kalau kita tidak menetas sistem. Kalau kita tidak menata diri dengan baik dengan lingkaran organisasi dan juga ADRT yang lain. Maka saya berharap ini menjadi ajang konsolidasi ketua-ketua cabang dan pengurus se-Jawa Tengah. Maka saya berharap nanti para ketua presentasi maksimal 5 menit serta menyerahkan laporan selama 1 tahun ini kepada PWJRA Jawa Tengah. Capaian-capaian yang sudah dilakukan tingkatan cabang itu apa saja, kendalanya di mana, terus hubungannya dengan NU itu sudah sejauh mana, kemudian pilot project ke depan itu pinginnya seperti apa. Karena yang terjadi di Jawa Tengah ataupun di yang lain, saya yakin Jawa Tengah ini kan PWJRA terbaik. Lalu Gus Gie, kita kok orang patah pertama. Ngapunten Gus, menika Gus Alvin dari PW Jawa Timur, kemudian ada Kiai Lutfi dari PWJRA Jawa Barat, yang dari Jogja masih dalam perjalanan. Semoga sampai sini dengan selamat. Jadi 2019 atau 2018 Kopdar kemarin. 2018 Kopdarnas PWJRA Jawa Tengah dinobatkan sebagai PW terbaik se-Indonesia, dunia dan akhirat. Mengapa saya menyebut dunia dan akhirat? Karena nanti di akhirat ya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Kumpule karo CRA ya besok berarti nek kumpul karo wong
CRA. Nek jenengan ning kene kok bantah karo aku besok ning kota Tatulung sampeyan. Ya bentuk pengurus besar kelihatannya jenengan sudah butuh pertolongan saya. Iya, karena Kampung Tengah ini bahaya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, jadi kita jangan terjebak pada euforia kehebatan kita. Bahkan cabang terbaik sejawat se-Indonesia pun juga diraih oleh Jawa Tengah, yaitu cabang Pemalang. Tepuk tangan buat cabang Pemalang. Cabang terbaik kedua se-Indonesia. Kemudian Temanggung waktu itu baru lahir, jadi belum bisa dinobatkan. Jangan sakit hati Temanggung. Cilacap di bawah asuhan Mbah Yesuah Ta'azkia juga menyabet juara kedua terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan. Asli ini PP ini pun era rekuh, Pak. Juara tiga itu dokok di Jawa Tengah Desa. Lagu krono rekuh, bengkak roh-roh yang pantas, dokok negara kota lain. Jadi jenengan jangan kecil hati. Besok ketika Silatnas kita sabet semua juara milik Jawa Tengah. Ya, teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan dari para ketua untuk menempatkan diri dengan baik setelah acara diskusi pada siang hari ini. Saya berharap panjenengan itu tunjukkan nilai-nilai intelektual kalian, nilai-nilai intelektual panjenengan sebagai dukun-dukun modern, dukun-dukun milenial yang tahu persis bagaimana apa itu epistemologi, bagaimana memetakan yang namanya peta gerakan dan lain sebagainya, sehingga tadi disampaikan oleh Kiai Furqon, ngatur kiai saja susah, ngatur dukun apalagi. Dan ini terjadi hanya di CRA. Kalau mau ngatur dukun, kudu dadi dukun di sini. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi untuk para sekretaris, nanti ada pembinaan keorganisasian tentang surat menyurat dan lain sebagainya oleh Wakil Ketua PPJRA Gusnur. Nanti mohon untuk sekretaris masing-masing cabang bisa menempatkan diri setelah duhur, ketua juga menempatkan diri. Kemudian nanti untuk semua praktisi divisi rupiah terutama untuk bisa menerima materi keilmuan baru hasil dari hal-hal di PWNU Jawa Timur kemarin yang kemudian nanti diisi materi tambahan keilmuan tasfirul Quran oleh Kiai Nur Hadi dari Pemalang. Maka dari itu jangan sampai pulang sebelum acara ini selesai. Kalau sampai yang pulang sebelum acara selesai, saya tidak bertanggung jawab keselamatan Anda. Ngapunten dukun biasa intervensi ya. Nek ora intervensi ketoke rapat dadi buku. Ketika sampean pulang sebelum acara tanpa ada urusan dan tidak izin langsung kepada saya tidak menjamin keselamatan panjenengan. Ini tenanan ya. Jadi ketoke dukune sampean isih dukun-dukun ku aku wilayah. Muga-muga panjenengan ora rasane elek nggih. Terakhir nanti kita tutup bersama dengan musyafaqah bersalaman, yaitu ketika penutupan. Mohon kiranya nanti Mbah Yayuti, kemudian Gus Burkot, kerso paling closing statement ketika acara konsolidasi cabang-cabang Jawa Tengah. Serta mohon maaf untuk pembagian sertifikat KBRA, dulu yang sempat mengadakan pelatihan di Woleri, nanti akan kita berikan sekaligus buku yang dulu pernah tersendat karena beberapa hal yang tidak bisa kita sebutkan pada saat ini. Pekatan? Oke, terima kasih. Ono atensi, ora terima. Jadi temanku itu tanggal 15 kemarin itu ulang tahun, Mbak. Karena demi hajatnya PW dan hajat kita bersama, ulang tahun itu hari ini. Kita ucapkan selamat ulang tahun buat kerja. Para dukun dan suhu-suhu Temanggung yang kerso mengundur hari ulang tahunnya, semoga lain waktu tidak ada yang mengajukan untuk di ulang tahun ini. Demikian lafazikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.